Kalau dari CCTV lingkungan Pak udah ada yang diambil bro? CCTV dari tetangga-tetangga kan itu masuk daerah komplek gitu. Ada yang kita analisis, ada yang salah satu ada. Berapa CCTV Pak? Kemarin masih satu kita ini kita lihat bisa. Hasilnya kan udah dilihat Pak CCTV. Bawa motor atau jalan gitu motor. Saya beri kesempatan tim saya untuk wah, tiap malam aneh terus nih, biar bisa mengerucut ya. Nanti benar bawa kendaraan Pak ya, itu pelakunya Pak? Apanya? Bawa kendaraan atau jalan kaki gitu? Di akhir ya sepertinya seperti itu karena pelacak kita kan berhenti di situ. Dia apakah dijemput atau dia naik sendiri kita masih kita dalami. Tapi itu nggak ada indikasi dia yang melompat dari ke arah itu Pak ya, yang kebun kosong itu Pak ya, yang kebun kosong di dekat gotnya itu Pak. Oh iya itu. Itu udah pecah belum itu Pak? Yang mana? Yang kan pas di gotnya itu kan ada kayak tanjakan, belakangnya kan ada kebun kosong yang disegel sama itu. Bisa saya? Itu sempat diperiksa nggak Pak dalam situ Pak, kebun kosongnya? Iya kita sampai ke situ periksanya, karena ada bekas darah itu kan. Iya. Ya, itu kita identifikasi apakah darahnya itu darah korban atau ada darah pelaku di situ yang nempel. Masih masuk kita. Masih belum ada titik terangnya Pak. Yang jelas kita curigai kita ini sudah gemuk. Tetapi untuk memastikan itu kita butuh lagi butuh keterangan tambahan, kita butuh apa? Kalau kita butuh bukti-bukti petunjuk lainnya. Nanti dia dulu, Pak. Nanti